Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat ojol, di mana teman-teman jaringan kalian pastinya udah pada lemot, udah pada nggak jelas, dan orderan kembali nggak stabil, men ya, berantakan gitu. Nah, itu tandanya teman-teman APN kalian udah pada expired, sudah saatnya mimin update APN tercepat dan paling stabil khusus bagi kalian pengguna, pengguna ojol dan ini all operator teman-teman. Dan biar tidak panjang lebar, langsung aja nih. Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, komen, subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman. Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja sahabat ojol. Di bagian jaringan data, teman-teman silakan kalian tekan lama. Oke, teman-teman, lalu kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2, men. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya. Oke, teman-teman, yang paling bawah di situ ada baca nama titik kasus atau APN sahabat ojol, silakan kalian tekan. Dan you mantap banget cuy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat ojol untuk mempercepat koneksi internet kalian ini sudah berhasil update, teman-teman. Tolong perhatikan baik-baik ya. Di bagian nama, men, silakan sesuaikan aja seperti ini, ojol update. Untuk di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti ini. Tolong perhatikan baik-baik ya, teman-teman, di bagian nama. Dan kemudian untuk di bagian APN-nya, nah di sini mengalami pembaruan sistem, artinya berhasil diupdate oleh IT Fiktif dengan presisi yang tinggi, dijamin akan membuat jaringan ojol kalian kembali jos gandos dan orderan kembali gacor, men, yaitu wap.tele2.hr. wap.tele2.hr untuk di bagian APN-nya wajib samakan seperti itu. Dan meskipun di-update atau di-reset, teman-teman, khusus di bagian kolom ini tidak admin otak-atik ya, karena memang sifatnya yang sangat rawan, sehingga admin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbaharui dengan item terbarunya IT Fiktif. Jadi silakan kalian pantengin ya channel ini. Dan kemudian sahabat ojol, bila mana sudah kita nis lagi, sekarang untuk di bagian profesinya kalian kosongin aja, di bagian akunnya kalian kosongin, nama pengguna kalian kosongin, kata sandinya kalian kosongin, dan untuk di bagian servernya, di sini lagi-lagi wajib teman-teman ya buat kalian samakan, yaitu 69.195.152.204. Untuk di bagian servernya sahabat ojol, silakan kalian wajib banget samakan seperti ini, karena ini sudah berhasil didesain khusus buat kalian pengguna ojol. Dan perlu diinformasikan buat kalian, men, apabila ada APN yang sudah expired, silakan kalian hubungi pihak admin. Nanti akan admin update APN yang sudah expired tadi ya. Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian, langsung sikat, langsung buang gitu, men. Dan langsung ganti dengan yang terbaru yang sudah mimin berikan. Jadi yang lama hapus aja. Namun perlu kalian ketahui ya, tidak semua wilayah itu waktunya sama. Ada beberapa wilayah yang masih lancar, ada beberapa wilayah yang udah mulai down. Intinya sesuaikan aja seperti apa di TKP kalian. Intinya kayak gitu, teman-teman, paham ya? Oke, mantap banget sahabat ojol. Bila mana sudah kita anis lagi, sekarang kita bergeser ke bagian MMS-nya. Nah, di sini pengguna ojol lagi-lagi wajib buat kalian samakan apabila ingin orderan kalian kembali gacor, men. Yaitu http://2/mms.tele2.hr. Untuk di bagian MMS-nya silakan kalian samakan seperti ini. Oke, teman-teman, bila mana sudah kita anis lagi ya. Sekarang kita bergeser ke bagian proxy MMS-nya. Di sini lagi-lagi wajib, teman-teman, buat kalian samakan, yaitu 165.154.243.154. Untuk di bagian proxy MMS-nya silakan di sini samakan seperti ini sahabat ojol. Ya, dan ini sudah mimin desain khusus buat kalian pengguna ojol dan ini all operator. Dijamin jaringan kalian kembali gacor ya, dan orderan kembali kesurupan gitu, men. Yang sebelumnya itu berantakan ya di TKP kalian. Oke, pengguna ojol kita lanjut lagi. Sekarang kita bergeser ke bagian apart MMS-nya. Di sini lagi-lagi wajib, teman-teman, buat kalian samakan, yaitu 80. Hanya terdapat dua angka saja, men, yaitu 80 untuk mempercepat koneksi internet kalian. Ini sudah gila banget, sumpah ya. Oke, mantap banget nih. Bila mana sudah kita anis lagi, teman-teman, 80 untuk di bagian apart MMS-nya seperti itu. Dan kemudian untuk di bagian MCC-nya, di sini kalian biarkan aja, nggak boleh dioperak-aplik ya.
Jadi biarkan aja dalam keadaan utuh, karena kalau misalkan dirubah kebanyakan datanya nggak muncul, biasanya gitu. Apalagi di bagian MNC, di sini lebih rentan gitu ya. Terkadang adanya sebuah perbedaan itu kebanyakan di bagian MNC ada yang sama, ada pula yang tidak. Jadi meskipun nggak sama, jangan sampai dioprak-aprik teman-teman, karena kalau misalkan dioprak-aprik yaitu tadi kebanyakan datanya nggak muncul ataupun kembali lagi ke APN yang pertama, biasanya gitu. Oke, lalu kemudian bila mana sudah, kita next lagi ya teman-teman. Sekarang kita bergeser ke bagian jenis autentikasinya. Kalian pilih yang paling bawah yaitu pop atau chat seperti ini. Untuk di bagian jenis autentikasinya teman-teman, pop atau chat. Lalu kemudian untuk di bagian jenis APN-nya, di sini Mimin menggunakan 3 item yaitu default. Maaf ya, default, lalu kemudian ada shuffle, dan terakhir net. Jadi ada 3 metode khusus yang wajib buat kalian samakan. Dan bila mana tampilnya berbeda di HP kalian, tenang aja cuy, karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya ada di bagian layar kaca itu, jadi monggo kalian samakan. Lalu kemudian sahabat ojol, kita nyes lagi. Sekarang kita bergeser ke bagian protokol APN-nya ya. Kalian kunci dari PIV4 teman-teman seperti ini untuk di bagian protokol APN-nya. Dan untuk di bagian protokol roaming APN sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 men seperti ini. Oke, langsung aja bro, kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan you mantap banget cuy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat ojol untuk mempercepat koneksi internet kalian, ini sudah berhasil update. Langsung aja baru kita hidupkan data sahabat ojol, dan langsung aja kita masuk ke uji cobanya ya. Oke, teman-teman, wow, kalian bisa saksikan sendiri men ya untuk di bagian pingnya teman-teman. Di sini bermain di angka 42 ms coy. Wow, gila banget sumpah ya. Untuk di bagian unduhnya teman-teman, di sini bermain di angka 23,6 ms. Oke, mentok di angka 24,2 Mbps sahabat ojol. Wow, gila banget sumpah. Untuk di bagian unggahnya teman-teman, di sini bermain di angka 8 berapa nih? Oke, terus mentok di angka 10,3 Mbps dan uping yang 42 ms. Oke, mungkin hanya ini yang bisa